SPRM perlu siasat Noh Omar, skandal Silver Lake Bank Rakyat bernilai RM571 juta. Kisah skandal rasuah Bank Rakyat salah guna kuasa dan pemimpin politik menjadikan Bank Rakyat sebagai mesin ATM bukan perkara baru. Tahun 2016, pengerusi Bank Rakyat Tan Sri Abdul Aziz Zainal dan pengarah urusannya, Datuk Mustafa Abdul Razak didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur berhubung dengan penyelewengan dan penerbitan buku bernilai hampir RM15 juta. Namun pada tahun 2018, Tan Sri Abdul Aziz Zainal dan Datuk Mustafa Abdul Razak dilepaskan dan dibebaskan oleh mahkamah selepas timbalan pendakwa raya daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Afzai Nazam Abdul Aziz menarik balik kes terhadap kedua-dua tertuduh. Skandal itu sebenarnya bukan sekadar buku namun ada projek yang lebih besar akan meletup di Bank Rakyat. CEO Bank Rakyat ditukar silih berganti. Pada Jun 2021, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, ketika itu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar mengumumkan pelantikan Datuk Syed Abdul Aziz Syed Hassan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat. Prestasinya sebagai CEO pemangku Bank Rakyat sejak 14 November 2020 dengan prestasi kewangan RM1.44 bilion serta pembayaran dividen sebanyak 13% kepada anggota bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Ketika Tan Sri Noh Omar dilantik sebagai Menteri Usahawan dan Koperasi tahun 2021, Noh selepas itu merombak lembaga pengarah Bank Rakyat kepada orang-orangnya, malah Dato' Rani, pengerusi Bank Rakyat pun mengaku menjadi orang Tan Sri Noh Omar. Menurut sumber CEO Datuk Syed Abdul Aziz Syed Hassan dan pengerusinya Datuk Rani terpaksa menurut apa saja arahan yang diberi oleh Tan Sri Noh untuk kepentingan kroni dan proksi Noh Omar di Bank Rakyat.